Karya akhir zaman ialah berfirman, firman mengubah manusia. Perubahan jauh lebih besar pada yang terima firman dibandingkan yang terima mujizat di zaman kasih karunia. Kala itu setan diusir dengan penumpangan tangan. Sedang kerusakan manusia, kerusakannya masih ada. Kerusakan manusia masih ada. Manusia telah disembuhkan, diampuni dosanya, tapi masih perlu karya tuk tahirkan watak rusaknya. Manusia ditebus oleh imannya, tapi sifat dosanya masih ada. Lewat inkarnasi Tuhan, dosa manusia diampuni, tapi masih ada dosa di dalam manusia. Manusia masih berdosa. Setelah tahap itu selesai, ada karya penghakiman. Firman untuk memurnikan dan memberi manusia jalan. Lewat korban penghapus dosa, dosa manusia diampuni. Karena karya penyaliban telah selesai dilakukan. Tuhan menang atas iblis, telah menang atas iblis, telah menang atas iblis. Tapi masih ada watak rusak dalam manusia. Mereka masih berbuat dosa, jadi belum didapatkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pakai firman untuk singkap kerusakan manusia, agar mereka pilih jalan benar. Tahap ini lebih bermakna dan lebih berbuah. Sekarang firman perbarui dan bekali hidup manusia. Tuhan menjadi manusia dalam karya akhir zaman. Genapi makna inkarnasi dan rancangan keselamatannya. Firman sucikan manusia, firman sucikan manusia, sucikan di akhir zaman. Firman sucikan manusia, firman sucikan manusia.